Ayo ah, mulai sekarang istighfar diperbanyak. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, Allah melapangkan dari kesempitannya, memberi jalan keluar dari kesulitannya, dan memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Kalau sudah galau, itu sudah indikasi itu ada yang salah pada diri kita. Segera saja istighfar. Kalau kita ditimpa masalah, jangan takut oleh masalahnya, tapi takutlah oleh dosa pengundang masalah. Ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayiatin fa min nafsi. Kebaikan apapun jenisnya datang dari Allah, keburukan yang menimpa datang dari keburukan kita sendiri. Jadi kalau kita ditipu orang, penipu udah pasti jahat, jelek. Tapi kenanya kita ditipu orang, itu boleh jadi ada dosa kita di sana. Makanya daripada sibuk memikirkan dosa penipu, lebih baik memikirkan dosa siapa? Berapa banyak saya sudah nipu orang? Berapa banyak saya sudah merugikan orang? Itu yang bahaya. Nasib penipu itu mengantarkan kita kepada tobat. Ini SOP-nya untuk jadi benar. Jadi kalau dompet hilang, udah pasti copet tuh ngaco. Jangan nyebut copet kurang ajar, itu mubazir. Karena kalau dia soleh gak nyopet. Pertanyaannya, mengapa saya terpilih bagian yang dicopet? Dosa apa? Nah begitulah. Astagfirullah, memang saya sedekah kadang cuma 1.000, padahal WC umum udah 2.000. Kemarin WC umum saya bayar 1.000, gak dipinjemin gayung. Astagfirullah, astagfirullah. Mau nyebrang, tiba-tiba motor lewat, kena comberan, kena baju, kena wajah, pas lagi menguap. Mana yang fokus kita sekarang? Eh? Dosa yang naik motor atau dosa kita? Yang naik motor hanya mengantarkan air comberan itu kena ke kita. Kena baju, ya Allah, dosa apa? Saya sampai kesiram begini, astagfirullah. Ini emang jaket teman udah 2 bulan gak dipulang. Dosa apa kok masuk ke mulut saya? Astagfirullah. Emang mulut ngeres ini hadirin, astagfirullah. Dari tadi ngomong gak keru-keruan, ngebohong. Ini mata saya perih, kenapa kena mata? Tadi di handphone lihat apa aja, astagfirullah. Jadi itu lewat, kita tobat. Allah suka gak? Dia datang lagi, aduh pak, saya minta maaf pak. Tidak apa-apa deh. Sudah mengantarkan saya bisa tobat. Nih uang 10.000, terima. Oh kalau gitu saya siram lagi pak. Gak. Harusnya berterima kasih tuh sama orang yang membuat kita jadi tobat. Benar? Karena dia sudah mengeliminir ancaman yang akan mencelakakan kita. Makanya kalau ada yang menghina, marah, daripada kita jengkel, langsung evaluasi diri. Datang ke kantor, dimarah atasan. Kamu gimana? Karyawan tidak disiplin. Datang telat terus. Mau jadi apa kamu jadi kepala keluarga begini? Mikir. Ini saya salah, saya datang dari pagi. Si bos marah ke saya. Apa kamu? Kunyam-kunyam begitu. Mata kedip-kedip. Bos, bukan saya. Diam. Ini asa mirip dengan saya ngambek di rumah tadi. Pas kata istri, bu, diam. Allah tahu dia ngambek sama istrinya di rumah. Istrinya nunduk. Nah gitu nunduk. Di kantor, nah gitu nunduk.
Apa susahnya bagi Allah mengulangi episode dia? Allah menyaksikan dia marah-marah sama istrinya tadi. Istri gak berani balas. Digerakkan tuh di kantor atasannya yang balas ya. Tobat, astagfirullah. Apa kamu istighfar? Langsung WA ke istrinya, Bu, maafkan saya, Bu. Apa-apa juga, enggak, maafin saya aja. Ibu memaafkan saya, ya dimaafkan Pak, alhamdulillah. Ya Bu, maaf sikap saya tadi enggak baik, waktu mau pergi. Doakan supaya saya tidak mengulanginya ya. Dimaafkan Pak, dimaafkan, sama Ibu juga minta maaf, alhamdulillah, astagfirullah. Tiba-tiba datang lagi atasannya, eh. Sini, maafin ya, tadi saya salah alamat ya. Harusnya bukan kamu. Oh, gak apa-apa, Pak. Kamu kok sabar bener, ya, gak ada urusan. Apapun yang terjadi, harus cepat-cepat evaluasi diri. Karena Allah takdirkan kejadian itu untuk kepentingan kita. Dan kepentingan yang sangat bernilai adalah tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Begitulah hadirin. Sama nanti sholat, udah siap-siap sholat, eh mau ke toilet, pas balik lagi udah ditempatin orang. Jangan jengkel. Dosa apa ini? Saya gak kebagian di saf ini. Lagi sujud ada yang kedudukin kepala kita. Astagfirullah. Engkau tahu ya Allah, saya sujud tidak khusyuk. Langsung kedudukan sama yang di depan dan gendut lagi. Allahu Akbar. Maaf ya ngedudukin. Oh enggak apa-apa, sudah saya terima. Beda, 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 beda. Jelas hadirin sekalian? Jadi kerjaan kita tobat. Pokoknya tiap hati enggak nyaman, udah enggak usah banyak rewel. Bawanya ke tobat. Apapun, jangan sibuk memikirkan kesalahan orang lain sebelum kita cari kesalahan kita. Orang lain cuma jalan saja. Mungkin lewat suami kepahitan, mungkin lewat istri kesengsaraan, mungkin lewat orang tua, mertua, mungkin lewat anak, lewat teman, kadang lewat binatang, lewat apa saja. Kalau udah nyek ke sini, gak enak, pahit, getir, nyesek, obatnya tobat. Jelas sendiri. Gini ya, kalau kita udah tobat, ampun, cari aja, bakal ketemu nanti. Oleh Allah nanti kan Allah lihat kita tobat. Astagfirullah, dosa saya apa ya Allah? Allah tahu kita ngomong gitu. Nanti dibuka pikiran kita. Astagfirullah, iya ya. Oh astagfirullah, ampun ya Allah. Nah makin nyesel, makin, aduh saya yang salah. Misal anak belum soleh. Kenapa sih anak gak nurut-nurut amat? Kata gurunya istighfar. Kamu yang belum jadi contoh. Astagfirullah ya Allah. Saya memang belum jadi contoh. Omongan saya belum benar. Hidup saya belum tulus. Astagfirullah. Saya belum menjadi orang tua yang jujur. Di depan anak-anak nuntut jujur. Tapi di belakang tidak jujur. Astagfirullah. Melarang anak pacaran. Padahal bapaknya pacaran. Astagfirullah. Istighfar. Istighfar. Tiap lihat anak, anak jadi nakal karena saya bapak yang enggak benar. Astagfirullah. Allah lihat tidak seorang bapak yang tobat? Hadirin, mumpung pertanyaannya enggak rumit-rumit amat, jawab ya. Saya sebetulnya tidak begitu berharap. Tapi gimana lah ya. Kalau ditanya yang gini-gini aja telat jawabannya, asa ngenyambung. Hadirin, Allah melihat tidak kita lagi nyukset tobat? Ya. Jawaban harus ikhlas. Kalau nada gitu gak enak. Ya terserah aja lah mau jawab. Allah tahu tidak ketika kita sedih, gelar sajadah sambil nyender, duh ya Allah ampun saya yang salah. Ya Allah saya belum jadi ayah yang baik, belum perhatian. Aduh, lebih sibuk buka handphone daripada ngobrol dengan anak. Astagfirullah, astagfirullah. Lihat anak, istighfar. Allah tahu apa yang ada di pikiran kita.
Allah juga tahu bagaimana pengakuan di hati kita. Allah juga melihat permintaan ampun kita. Terus apa yang susah bagi Allah membulak-balik hati anak? Dah kita mah gak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Gak bisa. Allah yang menciptakan setiap anak, Allah yang menggenggam setiap saat itu anak, Allah yang membulak-balik hati anak. Gitu, jadi kalau punya anak belum soleh, tobat orang tuanya. Ah, kalau istri saya belum soleh bagaimana? Tobat bapaknya. Belum jadi suami yang benar. Mungkin di kantor matanya jelalatan. Sana sini, lalak sana, ladek sini. Istri gak tahu, teman gak tahu, Allah tahu. Gak ada yang tersembunyi bagi Allah. Salah saya apa? Salahnya itu gak ngaku. Kadang-kadang kita gak melakukan kesalahan dimarahin. Yang itu gak salah, tapi yang lain-lain salah yang gak ketahuan. Benar? Jangan sok suci hadirin. Halo? Kenapa jadi emosi gini saya? Jadi bawaannya tenangis. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Aduh, naik motor tuh ya. Tutup helm. Klok. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Dari Cibubur ke sini berapa ribu istighfar. Pas ada yang di astaghfirullahaladzim misalnya. Pas di depan ada yang naik motornya kurang bagus posisinya. Astaghfirullahaladzim. Sambil dijaga pandangan. Jadi ada yang istighfar mulut, mata aktif. Astagfirullah. Ini main-main. Allah tahu tuh. Dia istighfar itu harus dibarengi tobat. Tobat itu kembali. Jadi ngerem. Jadi kalau kita istighfar itu harus jadi tobat. Ngerem. Kembali ke Allah jadinya. Kembali kepada perintah Allah. Ayo ah. Apapun yang terjadi bawa ke istighfar. Setuju? Oh, enak dagang. Astagfirullahaladzim. Apalagi tukang dagang, ah, harus banyak tobat. Tobat apa? Ah, aku ya. Itu yang astagfirullah, Neng, astagfirullah. Belum lagi ditambah-tambah omongan, belum lagi muji-muji dagangan, belum lagi ngejatuhin tukang dagang. Ah, repot-repot. Astagfirullah. Juga yang menjelang pernikahan, yang misalkan satu akhwat ditaksir oleh lima ikhwan, persaingan ketat, istighfar ya, jangan suka menjatuhkan kompetitornya itu. Allah tahu ya, istighfar. Astagfirullah, ampun ya ampun. Neng, hati-hati tas ya, lebah hutang dosa. Astagfirullah, astagfirullah. Yang ngatur jodoh mah Allah ya, nggak usah banyak strategi, mending banyak tobat.